Bagus ya. Iya. Mudah-mudahan yang dibeliin suka ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kalau Bilar mau, suruh dia lihat mau yang mana. Hai guys, ketemu lagi dengan kabar terbaru terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin jelas menuju hari bahagia. Apalagi kita tahu si Dede ini lagi kurang enak badan dan nyatanya dia dapat surprise hadiah dari kakak Bilar. Hal itu terungkap saat dia video callan dengan kakak Bilar, Nova Pratiwi, yang memberikan hadiah itu, yakni salah satu barang branded dari merek ternama Gucci, berupa pat guys, berupa tas mewah. Ya tentu saja kita tahu guys, berapa sih harganya kalau tas mewah dari merek Gucci itu? Ya, kalian bisa menerka-nerka sendiri tentunya. Tapi paling tidak itu adalah bentuk perhatian dari kakak Bilar pada si Dede Lesti. Ya, bagus ya. Iya. Mudah-mudahan yang dibeliin suka ya. Cantik. Tentu saja si Dedek sangat suka dengan hadiah kakak Bilar tersebut. Walaupun hadiah itu masih ada di Jepang. Dan kakak Bilar pun berpesan kalau pingin apa tinggal pesan saja. Ya rupanya tak hanya tas yang akan diberikan untuk si Dedek. Ia menyiapkan beberapa hadiah termasuk juga hadiah untuk Bilar. Ya, biar Bilar milih sendiri apa yang diinginin dari kakaknya tersebut. Nantinya langsung akan dibelikan sebagai hadiah untuk Rizky Bilar. Ya, tentu itu adalah bentuk perhatian serta harmonisnya hubungan keluarga Rizky Bilar yang satu sama lain saling memperhatikan, apalagi sama calon adik iparnya ini. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi couple cute kita yang selalu bisa menjalani hari-harinya secara harmonis dan romantis. Gesrek abis tentunya juga guys ya. Ya, karena perhatian-perhatian kecil, perhatian-perhatian yang diberikan oleh dua keluarga ini cukup menarik perhatian dan menjadi pelajaran bagi kita untuk saling peduli di antara sesama, apalagi di antara keluarga, antara kakak beradik, antara sepasang kekasih, yang itu juga dilakukan saling kepedulian, saling sayang di antara Lesti dan Rizky Bilar yang tentu membuat kita semua pada bahagia, pada baper karena kemesraan mereka berdua yang tiap hari membuat kita selalu menunggu kabar-kabar terbaru terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar. Tentu saja penampilan mereka dimanapun berada, mereka berdua selalu mencuri perhatian kita semua. Karena apa yang mereka lakukan seakan berjalan natural apa adanya. Marilah kita selalu mensupport dan mendoakan hal yang terbaik, termasuk hubungan harmonis romantis kedua calon mempelai ini dan juga dua keluarga, yakni keluarga Lesti dan Bilar, yang tentunya selalu kita dukung dan doakan untuk hal yang terbaik bagi mereka tentunya guys. Ya, paling tidak dengan mendoakan mereka hal yang terbaik
kalian juga akan mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat yang hal itu tentu insya Allah akan istijabah. Ya, dengan mendukung kedua calon mempelai ini, tentu kita juga akan mendapatkan dukungan hal-hal kebaikan karena kita juga mendukung hal-hal yang menuju kebaikan. Jadi bagi semua, marilah kita tak henti-henti selalu mendoakan yang terbaik. Jangan pernah menjelak karena tidak ada kesempurnaan kecuali hanya yang milik sempurna yang mempunyainya tentunya guys. Ya, melihat kemesraan Lesti dan Bilar ini tentunya kita semua pada bahagia. Apalagi kemesraan itu terjalin erat tak hanya di antara dua couple cute kita ini yakni Lesti Bilar, tetapi dengan keluarga mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Tentu hal itu memberikan sebuah contoh yang baik bagi kita bagaimana membina hubungan yang seharusnya di antara sepasang kekasih, yakni harus saling melengkapi, saling support, saling menerima satu sama lain, keluarga yang satunya dan keluarga yang lainnya, yakni keluarga Lesti maupun keluarga Bilar. Jadi ketika mencintai Rizky Bilar, Lesti pun harus menerima keberadaan kakak Bilar. Begitupun sebaliknya, ketika mencintai Lesti, Bilar pun harus menerima keberadaan keluarga Lesti. Dan termasuk surprise-surprise hadiah tersebut adalah pemanis dari hubungan. Dan tentu hal itu menunjukkan loyalitas dan perhatian yang mendapatkan acungan jempol dari kita semua. Dan hal tersebut perlu kita tiru. Walaupun bukan hadiah mewah, tapi surprise-surprise kecil itu tentunya merupakan bagian dari silaturahim dan saling mempererat jalinan kekeluargaan, pertemanan, dan segala macamnya tentunya guys. Ya, jadi bagi kalian jangan lupa agar kalian gak ketinggalan kabar terbaru terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar, untuk selalu memberikan support dan dukungan bagi mereka berdua. Caranya cukup mudah guys, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Ya, kita akan berusaha memberikan sebuah penghargaan bagi mereka-mereka yang tentunya memberikan support dan dukungan terbaik bagi Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.